Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Nanan MJ. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dari beberapa pertanyaan dari VTuber-VTuber pemula gitu ya. Ini yang sudah saya rekap. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu 1. Kenapa sudah nonton? Gak kehitung ya. Kemudian kedua, siapa yang mau ikut grup saya atau tim saya? Kemudian salah masukin kode referral, bagaimana bisa nggak diedit atau merubahnya? Kemudian verifikasi status tertunda, saya harus bagaimana? Kemudian kalau misi bintang 1 sampai 8 sudah semuanya, apakah bisa beli lagi atau tukar misi lagi? Nah, itu mungkin beberapa pertanyaan yang sudah saya rekap ya. Baik, kita bahas bersama ya. Nah, namun sebelum ke pembahasan, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya supaya program ini terus bisa berjalan ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah, bagi yang belum silahkan. Baik, kita lanjutkan, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama tadi, kenapa sudah nonton gak kehitung ya? Nah, dari pertanyaan ini saya bisa menangkap atau menerjemahkan mungkin yang dimaksud adalah sudah menyelesaikan misi tapi viewpoint tidak menambah, atau sudah menonton iklan tapi misi belum bertambah. Maksudnya misi tidak bertambah, teman-teman sudah menonton iklan tapi misi masih 0/10. Nah, seperti ini ya. Nah, misi ini kan misi 10/10 karena sudah menuntaskan ya. Contoh yang saya yang ini sudah menuntaskan misi pada hari ini, jadi 10/10 otomatis viewpoint akan menambah. Yang teman-teman yang baru mengaktifkan misi gratis itu 0,3 nilainya di viewpoint bertambah. Nah, sekalian saja untuk melihat viewpoint bertambah atau tidak bisa diklik langsung di sini di viewpointnya, klik. Nah, di sini akan muncul personal edge rewards, personal edge reward itu 0,3 bagi yang misi gratis gitu ya, yang satu. Atau misi bintang 1 juga sama kan 0,3 nilainya. Nah, ini yang saya 2,1 karena misi bintang satunya sudah yang sampai yang ketujuh begitu ya. Nah, ini untuk melihat viewpoint sekaligus saya ya. Nah, pastikan supaya misinya ini bertambah, yang tadinya 0/10 menjadi 1/10. Pada saat menonton iklan di home, yaitu, nah ini kita cari iklan yang ada ADS-nya. Nah, ini kan belum ada ADS-nya nih. Kita layarnya geser ke atas atau scroll ke bawah. Geser ke atas layarnya ya, sampai ketemu video iklan yang ada ADS-nya. Oke, belum, masih belum. Nah, ini sudah ketemu ya. Dan pastikan saat nonton tuntas sampai selesai video iklan ini. Hanya kurang lebih 10 detik ya lamanya. Jadi, sampai tuntas. Nah, kalau ada terhenti di tengah jalan, pastikan sampai tuntas, diklik lagi. Nah, ini terhenti atau tidak, kita klik lagi. Bisa jadi karena sinyal jelek. Kalau iklan ini pengalaman saya memang sampai di sini selesainya, sampai pada posisi mobil iklan ini sampai di sini ya, kalau yang iklan ini. Nah, untuk memastikannya bertambah atau tidak misi, klik me. Nah, nanti di misi yang di sini. Kalau belum penasaran, misalkan belum menambah, masih 0/10, kita refresh. Nah, kayak gini, refresh kayak gini,
tarik ke bawah layarnya, kita cek. Karena ini sudah 10 per 10 jadi tidak akan berubah ya, masih tetap karena belum masuk ke pagi hari. Kalau belum menambah masih 0 per 10 berarti film video iklan tadi belum tuntas. Kita ulangi lagi, cari iklan yang ada ADS-nya lagi. Pertanyaan lagi, bagaimana kalau menemukan iklan yang sama seperti yang tadi? Gak apa-apa, putar iklan yang itu lagi tapi sampai tuntas, tetap akan menambah. Tapi misalkan kalau iklannya tadi karena tidak jelas sampai di mana iklannya, iklannya kita bisa scroll terus ke bawah itu terus masih bisa. Misalkan tadi yang tadi ini sudah menemukan yang ADS-nya. Nah, kita scroll lagi ke bawah, nanti akan ketemu lagi dengan iklan video yang ada ADS-nya. Nah, pertanyaan berikutnya. Begitu ya, diulang ya. Kalau yang pertanyaan kenapa sudah nonton gak kehitung. Bisa jadi tadi filmnya belum tuntas, jadi tidak muncul ya. Belum tuntas ditonton yang iklan yang ada ADS-nya. Atau menonton iklan tapi yang tidak ada ADS-nya. Itu juga tidak akan menambah misi. Ada ADS-nya tapi tidak tuntas juga tidak akan menambah misi gitu ya. Nah, atau jangan-jangan kalau viewpoint tidak bertambah misinya belum diaktifkan. Nah, bagaimana mengaktifkan misi? Kita klik misinya, mission yang 0/10, klik my mission. Nah, nanti di sini ada pre-misi, pre-mission kalau yang teman-teman diklik tanda segitiganya. Di sini aktifkan tanda birunya sampai menjadi abu-abu seperti ini, aktif. Yang saya ini kan yang misi gratisnya sudah tidak ada, sudah expire, jadi tidak ada di sini di layar mission, my mission. Ini 7 misi saya yang sudah ditukarkan. Nah, kalau yang misi pertama yang gratis karena ini sudah expire, nanti akan pindah ke sini kalau yang sudah habis ya. Oke, seperti itu teman-temannya, pastikan my misinya diaktifkan. Bisa jadi karena memang kenapa tidak menambah viewpoint itu my misinya belum diaktifkan, atau tadi nonton iklannya ada yang belum tuntas, atau nonton iklannya yang memang tidak ada ADS-nya gitu ya. Nah, pertanyaan kedua, siapa yang mau masuk tim saya? Itu pertanyaan di grup. Nah, teman-teman, yang masuk tim kita itu adalah teman-teman yang diundang oleh kita. Kawan kita yang diundang oleh kita itu yang akan menjadi tim kita. Kalau kita menawarkan menjadi tim kita di grup, logikanya yang ada di grup itu sudah pada punya member, maaf, sudah punya referral masing-masing. Jadi yang sudah punya ID referral mengajak yang sudah punya referral itu tidak akan menjadi satu tim. Tim teman-teman adalah yang mempunyai anggota yang kita ajak. Mudahnya seperti itu. Yang kita ajak yang belum daftar, bukan mengajak yang sudah daftar. Ya gitu ya. Nah, untuk cara mengajak kan bisa di media sosial. Contoh media sosial itu ada YouTube, ada WA, ada IG, ada Twitter, ada Facebook. Kalau mengajak melalui media sosial, bisa juga offline, berarti door to door ke teman-teman, mengajak satu-satu didatangin. Nah, itu yang menjadi tim Anda ya, begitu. Jadi tidak elok kalau mengajak menjadi tim Anda di grup yang notabene pasti mereka sudah pada daftar begitu ya, dan tidak melalui Anda begitu. Kayak itu ya. Kemudian salah memasukkan kode referral pada saat mendaftarkan calon member untuk menjadi tim kita. Misalkan begini, ada di tim saya juga member saya mengajak temannya untuk menjadi member referral saya.
si A misalnya teman saya ini mengajak C. Si C pada saat sudah terdaftar dan input verifikasi memasukkan nomor referral saya, itu juga nantinya akan menjadi langsung ke saya bukan ke dia, kan begitu. Malahan ada yang salah memasukkan kode referralnya itu dengan kode OTP. Nah, bagaimana untuk mengganti atau mengubah? Tunggu sampai ada hasil verifikasi 1-7 hari. Bisa jadi diverifikasi, bisa jadi ditolak. Ditolak itu X1, X2 kalau nggak salah ya, seperti itu. Karena pernah ada teman saya yang ditolak karena memang nick-nya salah. Nick-nya itu kalau dilihat itu kelahiran tahun 30 berapa gitu. Jadi sudah usianya lebih dari 70 tahun. Nah, itu ditolak. Nah, kalau tidak ditolak berarti ya resiko itu menjadi timnya orang lain. Kalau memang kesalahan, bisa mungkin diganti menjadi tim kita dengan catatan calon member kita mengganti nomor HP-nya. Jadi daftar ulang. Seperti itu kawan-kawan ya. Untuk yang salah memasukkan kode referral, makanya harus hati-hati, jangan terburu-buru. Karena kalau sudah diisi nama nih referral, kemudian klik untuk diproses verifikasi dan nanti muncul pending atau tertunda, ya kalau sudah begitu susah diganti. Tinggal menunggu proses verifikasi 1-7 hari. Paling cepat biasanya 1-2 hari. Yang sudah ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, verifikasi tertunda harus bagaimana? Oh, sudah terjawab tadi sebetulnya. Verifikasi tertunda harus bagaimana ya teman-teman, harus menunggu. Jadi tidak harus bersabar, tidak bisa langsung pada saat kita mengisi mendaftar sukses langsung bisa menggunakan aplikasi untuk menonton iklan supaya dapat poinnya, supaya dapat dolar gitu ya. Nah, jadi teman-teman tadi sudah saya sampaikan di pertanyaan yang kedua, kejawab juga pertanyaan yang ketiga. Jadi menunggu proses verifikasi itu 1-7 hari. Tapi kebanyakan pengalaman saya sih paling lama 2 hari ya. Nanti tandanya sudah diverifikasi. Nah, ini ada verification atau verifikasi itu centangnya centang hijau. Kalau diklik itu akan berubah menjadi abu. Begitu ya warnanya, dan verified tulisannya atau terverifikasi. Nah, kalau sudah verifikasinya centang hijau, nah kita juga sebelum menonton iklan di home menu home supaya dapat nilai misinya terisi, tadi sudah saya sampaikan di awal, misinya aktifkan, klik misi, klik my misi. Primisinya diklik, klik aktifnya, diaktifkan menjadi abu lagi warnanya ya. Asalnya kan biru kalau masalah biru ya. Saya bisa nggak bisa menampilkan yang baru ya ini karena saya sudah berjalan. Nah, bisa langsung daily reward atau reward harian diklik. Di sini juga kita check in. Check in ini nanti akan dapat voucher, shopping voucher. Nanti the next kedua kita sudah akan ada semacam e-commerce ya. Sekarang kan masih proses gitu ya. Informasinya seperti itu. Nah, itu ya, pastikan misinya diaktifkan, kemudian daily reward-nya di-check-in, baru kita menjalankan menonton iklan. Diklik home, cari video yang ada ADS-nya dengan cara menggeser layar ke atas, scroll begitu ya sampai ketemu ada yang iklan ADS-nya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau misi bintang 1-8 sudah kita aktifkan, bisa enggak beli paket lagi? Maksudnya paket misi bintang 1 lagi. Nah, tentu saja harus menunggu dulu salah satu paket misi bintang 1 tersebut ada yang sudah 40/40. Berarti kan nanti akan 7 yang aktif, supaya 8 aktif lagi baru kita tukar poinnya. Karena untuk beli paket bintang 2 misalkan kan belum cukup.
yang 8 sudah, misi bintang 1 8-nya sudah, semuanya aktif. Mau paket lagi, ke paket 2 tidak cukup, ke paket 1 yang 8 masih aktif, jadi nunggu dulu ada salah satu yang habis 40/40 begitu ya. Nah seperti ini yang saya kan misinya baru 7, misalkan ini sudah 8 ya. Kalau semuanya masih posisi aktif seperti ini, kita tidak bisa beli paket misi bintang 1 lagi karena hanya 8. Jadi harus tunggu dulu yang 5/40 ini menjadi 40/40 atau 0/40. Sudah habis gitu ya. Sudah habis 0/40, baru kita ke exchange untuk tukar poin. Misalkan karena poin kita yang tersedia belum cukup untuk yang tukar ke yang 100. Apa bisa? Bisa teman-teman pingin tukar beli paket lagi. Ini misalkan sudah 8, sudah punya nilai 10 lebih, 20, 30 untuk mencapai 100 belum, nunggu dari misi 1 belum mungkin. Bisa dengan cara fast track, yaitu membeli tambahan, walaupun ini tidak disarankan untuk mengeluarkan uang gitu ya. Ini membeli, membeli ya, bukan menjual, bukan menukarkan. Jadi membeli untuk menambah kekurangan PO point yang 100. Misalkan baru terkumpul 70 atau 30 atau berapa, berarti sekurangnya beli. Baru kita bisa membeli paket bintang 2 yang ke 1. Seperti itu teman-teman. Tapi itu pilihan. Gitu ya, pilihan teman-teman. Tidak ada paksaan. Begitu ya. Nah, itu teman-teman bagaimana rekap pertanyaan yang sudah saya terekap seperti itu. Mudah-mudahan dari apa yang saya jelaskan di sini, dari pertanyaan-pertanyaan yang tertangkap, yang saya ingat begitu ya, karena saya buka di grup itu sudah banyak, jadi nggak ketemu semua. Begitu, mudah-mudahan bisa membantu bagi teman-teman VTuber pemula yang baru memulai begitu ya. Nah juga bagi teman-teman supaya cepat informasinya, bertanya kepada upline atau yang mengajak Anda atau yang mengundang Anda langsung begitu ya, supaya komunikasinya lancar begitu. Itu saja mungkin dari penjelasan video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan bersambung pada video berikutnya terkait dengan YouTube juga. Rencana saya video berikutnya menjelaskan pengalaman saya ini sudah bronze dengan misi bintang 1, pendapatan berapa, nanti ya di video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.